Assalamualaikum. Hari ini kami akan buat grill original kami buka. So, kami akan gantikan dengan grill aluminium ini. Aluminium grill. So, ini kami buka. Jadi ini pasang kemarin. So, first langkah pertama kami akan buka dulu sprunya. 1 2 3 5 6 7 6 skru 2 klip. Okey. Cari position dulu. Okey. Cuba pakai screwdriver. This one the last one. Alright. Okay. Okay. Ini grill Kia yang kami akan tukar. Tadi kita tukar dulu yang mana? Semua ini. Buka skrunya sudah, ini skru baru tunggu adjust clipnya ke bawah baru cabut. Oke, ini buka dulu. Oke, skrunya sudah kami buka. So ini punya clip tadi sudah tulak, tinggal tarik saja lagi. Okay, so yang grill original ada pH puto. So kita akan pasang saja rawanya sini. Dia punya aluminium grill. So dia dapat di screw sekarang sini. Ada 12 screw. Dia ada 12 screw. So sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, and then sini 12. So 12 screw, 12 screw. So yang original untuk punya kacau, tinggal saja tadi pasang grill, ini cat. Dia punya yang grill. Okay. Okay, kita pasang minum grill ni di dalam. So, di bracket ni kita sukat dulu. Sukat. Okey. Tadi marking. Baru tadi putung. Alright. Okey. Lepas tadi putung. Ini ikutkan shipping ni putung. Tak perlu dengan cutting yang scissor biasa pun okey juga, boleh memotong dari pakai gunting biasa. Masa grill aluminium ni yang indah keras, so senang tadi untuk putung lah. Contohnya macam ni.
Alright. Terus saya dicek. Dicek saja. Alright. Pas ini butuh baru ini yang sering-sering ini. Kalau beli putong biar sebaris lah, sebaris putong atau jadi senang kayak putong siringnya, masukkan putong siring, masukkan saja. Last kali kadang tadi pakai gam, untuk ada orang boleh juga pakai faber ataupun luatan. Okay, alright. Oke, terima kasih. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.